Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Rizaldi, Dewan Saka Pariwisata, mengucapkan selamat dan suksesnya acara Tour de Singkarak dan Berkenan Harmoni Budaya. Mari kita ramaikan acara event-event ke Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Thank you.
mengikuti Tour de Singkara pada etape ke-7 dan etape ke-8 di Provinsi Jambi ini. Dan insya Allah di tahun yang akan datang, Provinsi Jambi, terutama Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, siap untuk melaksanakan Tour de Singkara tahun 2020 atau Tour de Singkara tahun ke-12 kalinya. Kalau sejauh pengamatan Bapak, apa kira-kira yang perlu dievaluasi dari pelaksanaan ini? Jadi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, kita sudah mendapatkan informasi awal dari event organizer Tour de Singkara ini. Ada berbagai kelemahan yang kemarin sudah disampaikan kepada kita, yaitu pertama kondisi jalan raya. Jadi dari Kayu Aro atau Literway Telon Berasap sampai ke Danau Kerinci masih ada berbagai titik jalan atau daerah yang perlu perbaikan. Jadi tidak semuanya mulus dilalui oleh para rider ini. Dan ini dianggap bisa membahayakan para rider yang kecepatan itu. Sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan kita telah menyiapkan kesiapan yang diperlukan dalam posisi kita sebagai tuan rumah etape ke-8 dari Tour de Singkara ini. Ya. Kenapa kita nggak penting? Karena ini merupakan bagian dari mempromosikan Kota Sungai Penuh ya, ke dunia internasional, dan ini berdampak sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, kemudian juga dinamika budaya yang juga demikian juga kita menunjukkan sikap dan perilaku sebagai bagian dari masyarakat dunia. Ini yang kita siapkan, oleh karena itu kita sangat menghargai kegiatan ini. Alhamdulillah sudah kita lakukan pelepasan untuk etape ke-8 ini, dan dia berkeliling ke Kota Sungai Penuh dengan Kota Sungai Penuh ini, dan kemudian akan melanjutkan ke Sumatera Barat ke arah Tapan lewat Painan. Dalam etape ke-8 ini apa jadi yang disuguhkan oleh Kota Sungai Penuh, Pak? Objek wisatanya atau kulinernya? Ya, persiapan. Kita menyuguhkan pertama beberapa kegiatan hiburan dan juga makanan-makanan khas daerah kita, tapi tetap dalam standar gizi dan sanitasi internasional ya. Juga kita dalam rangka memperkenalkan bagian dari kekayaan kita, makanan dan juga budaya kita, serta keindahan alam yang merupakan menyatu dengan Kabupaten Kerinci sebagai destinasi wisata nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Dan harapannya ke depan, Pak, mungkin untuk Tour de Singkara ini untuk Kota Sungai Penuh? Kita berharap tentunya ya, etape ini memberi kesan yang bagus, sehingga ke depan kita masih diikutsertakan sebagai tuan rumah dalam etape-etape di Tour de Singkara ini, karena dia sangat penting bagi pengembangan memperkenalkan Kota Sungai Penuh ini ke seluruh penjuru dunia. Dan untuk kedepannya untuk perbaikan mungkin, Pak? Ya, kita akan koordinasi perbaikan terutama jalan-jalan yang dilalui, dan kemudian juga kita mengharapkan kesadaran wisata secara internasional dan masyarakat kita untuk memberikan apresiasi kehadiran para peserta partisipan dari etape dalam Tour de Singkara ini. Dan untuk etape ini nampaknya ada jalur yang ekstrim, Pak ya? Jalur-jalur yang tanjakan, Pak, ya, di Kota Sungai Penuh ini, Pak. Bisa ya, terutama ketika harus melewati arah Ketapan, ada beberapa 15 km di arah melalui tanjakan yang luar biasa, ekstrim, tapi setelah itu ke arah Sumatera Barat menurun. Okay. Jadi itu satu hal yang